Halo semua, kali ini kita akan menyeberang jalan di Jalan Jenderal Sudirman bersama adik Kenzi dan Mama. Ini untuk pertama kalinya Kenzi naik jembatan penyeberangan di Jalan Jenderal Sudirman. Jembatan penyeberangannya sendiri sangat terjal ya, tapi adik Kenzi sangat antusias dan berkata, "Wow, asik banget." Nah, jembatan penyeberangan ini merupakan jembatan penyeberangan yang hanya satu-satunya di Jalan Sudirman, karena jembatan yang lain sudah hancur pas pembangunan jalur LRT Sudirman. Bisa dilihatkan di atasnya itu ada jalur LRT. Oke teman-teman, ya jembatannya sangat curam sih sebenarnya. Kalau ngelihat ini asal usul jembatannya ini, kalau menurut saya ya, ini sebenarnya untuk reklame tapi dimanfaatin untuk jembatan penyeberangan. Jadi kadang hanya untuk memenuhi syarat biar bisa memenuhi penyeberangan jalan ya. Oke, kita jalur, adek jangan ke situ, ke sebelah kiri. Nah, ini jalur Sudirman, pedestriannya bagus loh sudah. Nah, ini Mama lagi nyari-nyari toko, tokonya gak tahu ke dimana. Nah, ini dia tokonya, nama tokonya Reka Jaya. Ayo, I'm in. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel kita ya. Oke, lanjut pilih-pilih kacamata. Wih, kacamata di sini banyak banget. Tapi pilihan saya lebih ke apa ya? Yang enak dipakai, yang pastinya ringan, enggak plastik, pasti kepala, kemudian apa ya? Nah, ini sebenarnya saya sudah dapat pilihan beberapa kandidat untuk yang saya pilih. Salah satunya yaitu yang bentuk sport, ada untuk kalau kita lari bisa apa ya? Bisa buat kita nggak jatuh, tapi saya sangat sangat risih dengan detail itu, nanti mudah rusak atau kedepannya. Jadi saya, nah itu saya sedang komplain dengan pemilik, dengan penjaganya. Saya sudah beberapa tahun sih kesini, kalau mau beli setahun sekali beli. Jadi kalau di rumah sudah lumayan banyak kacamata koleksi. Kalau beli sini kadang kalau yang lama saya minta benerin ke sini. Ini adek Kenzi lagi ngerekam papa. Yup. Nah, ini saya coba kacamata bolong-bolong untuk terapi. Memang kalau dipakai bisa ngelihat kita tanpa lensa. Nah, ini ada kacamata mata apa ya, kosmetik lah, untuk lihat-lihat biar keren kalau lagi berfoto. Nggak tahu Mama Winnie mau beli atau enggak. Ada Kenzi. Yup, ini prosesnya kalau belanja di kacamata di toko ini. Yup, kita sudah selesai beli kacamata. Cepat loh di toko kacamata ini. Lanjut lagi, kembali ke tempat parkiran. Let's go, dadah. We'll be right back.
sini teman-teman, kita parkir di depan Masjid Agung karena di pinggir jalan di sepanjang jalan Sudirman ini susah banget untuk parkir. Kalau kita parkir ya nanti di daerah sama LLAJ, itu tempat parkir saya itu pun ilegal. Kemudian sebenarnya ya peniadaan parkir on the street di jalan Sudirman itu sendiri bagus sih, biar lebih rapi, jalan Sudirman lebih rapi, lebih lancar. Nah, kami di depan situ tempat kami jalan, tapi ya kalau lihat katanya pedagang-pedagang di Sudirman banyak mengeluh tempat mereka jualan sepi. Oke, semua selesai sudah perjalanan kita mencari kacamata di Jalan Jenderal Sudirman. Jangan lupa ya like video ini dan subscribe channel saya. Bye bye.